Tahu ya? Selamatan gitu. Ini santriwati mana ini? Cimuntuk. Nah, dan ini adalah santri-santriwati dari Cimuntuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan kali ini Sakoi lagi berada di Desa Sempur. Di Desa Sempur ini sekarang lagi ada hawal dan buat sahabat-sahabat yang kalau yang mau berziarah ke makam Mama Sempur, silahkan datang ke Desa Sempur ini. Dan di belakang di Sakoi juga banyak sekali ya yang mau berziarah ke makam Mama Sempur ya. Nah, dan inilah para penjara-penjara ya dari luar Purwakarta mungkin ya. Ini biasanya yang dari jauh ya. Dan inilah suasana di Sempur dari Purwakarta ya. Suasananya sangat ramai sekali. Banyak yang berziarah makam ke daerah Sempur sini ya. Dan buat yang mau datang ke Sempur sini, yang mau berziarah ke makam Mama Sempur atau yang mau berjalan-jalan untuk membeli barang-barang, silahkan datang ke Desa Sempur ya. Dan khas makanan dari Sempur yaitu adalah RO ini ya, sahabat Desa Koi semuanya. Nah, kerupuk RO ini adalah khas dari Sempur ya. Dan untuk yang mau berziarah atau sekedar jalan-jalan dan bingung untuk menyimpan motor, di sini juga disediakan tempat parkir motor dan areanya sangat luas sekali ya. Di sana juga baru datang juga satu mobil ya. Dua mobil ternyata ya, sangat ramai sekali ya, sudah berdatangan. Dan biasanya kalau hari-harinya di sini suka macet ya. Jom kita menuju makam Mama Sempur ya. Nah, dan sebelah sini sangat ramai juga pedagang ya. Dan buat sahabat Isakoi semuanya yang mau berkunjung ke sini, yang tak tahu gang makam Mama Sempur, nah di sebelah sini juga ada gangnya ya. Nah, dan di sana juga ada tulisannya
nama Sempur ya. Nah, tapi kehalang tenda gitu ya. Nah, dan inilah gang menuju makam Mama Sempur ya. Di sini bisa masuk motor juga ternyata di sini, ternyata karena belum ramai juga ya. Kalau sudah ramai sama motor, nanti kita tidak bisa masuk pakai motor, harus jalan kaki saja ya. Dan di sini juga banyak yang berjualan nih. Nyangkanya dadinya. Garnet men. Lima ribu dua. Dari jalan ke makam Mama Sempur mungkin sekitar 100 meter ya. Ini pun masih lumayan jauh juga. Nah, dan disinilah tempatnya makam Mama Sempur ya. Dan ini adalah masjid Karatonnya. Nah, di sini ya masjid Karatonnya. Nah, inilah area masjidnya ya, sahabat Isakoi semuanya. Sangat besar sekali. Dan di sana adalah tempat makam Mama Sempurnya ya. Nah, sekitar di sana. Dan ini adalah khusus untuk laki-laki ya, kalau mau berziarah. Ini adalah ruangan khusus untuk laki-laki. Dan sedangkan untuk wanita sendiri adalah di sebelah sini ya. Nah, ini kalau wanita dia di sebelah sini ya. Nah, dan segitu dulu video dari Isakoi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan tunggu video Isakoi selanjutnya di acara Haul Mama Sempur. Dan buat sahabat Isakoi semuanya, untuk puncak acaranya Haul Mama Sempur akan jatuh pada hari Minggu atau malam Minggu ya, tanggal 25 bulan 26 Juni. Segitu dulu. Assalamualaikum.